Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Carlos Michael. Pasangan incumbent Tri Risma hari ini Wisnu Sakti Buwana mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem untuk maju di Pilkada Serentak Desember mendatang. Polisi memeriksa 3 saksi kunci terkait kecelakaan maut di kilometer 166 Tol Cipali. Bandara Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur kembali terdampak abu vulkanik Gunung Raung. Akibatnya bandara domestik itu ditutup sementara hingga Minggu sore. Sebuah pesawat penumpang jenis PA-46 jatuh di Tokyo, Jepang. Sedikitnya 3 orang tewas dan 5 lainnya terluka. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Go.